Oke teman-teman, kembali lagi bersama aku di YouTube channel Septa Sibarani. Oke, jadi di video kali ini merupakan video yang kalian tunggu-tunggu, karena di video kali ini aku akan membagikan kode redeem, beberapa kode redeem ya teman-teman, yang masih bisa di redeem hingga saat ini. Dan pastinya kodenya 100% sukses ya teman-teman. Nah, jadi buat kode kali ini hanya buat kalian yang belum pernah redeem kodenya. Nanti aku akan kasih beberapa kode. Jika kalian sudah menukarkan kodenya, jangan ditukar lagi ya teman-teman, karena setiap penukaran kode itu hanya satu kali setiap player. Nah oke, sebelum lanjut kita ke kodenya, boleh dong kalian like dulu video ini sampai 1000 like. Jika nanti tembus 1000 like, aku akan membagikan kode redeem berikutnya dari MPL season 7 ya teman-teman. Oke, jangan lupa juga share video ini ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Dan jangan lupa pastikan buat kalian yang belum subscribe channel ini, di subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info-info terbaru dari aku dan video terbaru dari aku hampir setiap harinya. Oke, langsung aja. Yang pertama-tama di sini kalian masukkan dulu game ID kalian. Nah, karena apa aku menjelaskan cara redeem kodenya dari awal. Nah, siapa tahu atau barangkali dari kalian ada yang masih kurang paham cara menukarkan kodenya. Nah, misalnya kalian masukkan aja di sini, aku masukkan game ID. Nah, kalian masukkan game ID kalian masing-masing. Setelah memasukkan game ID, langsung aja kalian klik send. Tapi sebelum mengklik send, pastikan dulu game ID kalian sudah benar ya teman-teman, agar verifikasi kodenya dikirimkan ke Mobile Legend kalian masing-masing. Nah, jika sudah benar, langsung aja kita klik send. Nah, setelah dinyatakan send, berarti kodenya sudah dikirim. Nah, setelah itu langsung aja kalian login ke dalam Mobile Legend dan lihat verifikasi kodenya sudah dikirim di pesan Mobile Legend kalian ya teman-teman, di mailnya. Oke, karena di sini aku kasih sembarangan aja ya teman-teman. Misalnya di sini kita dapat 123475, itu verification kodenya ya teman-teman, agar durasi videonya tidak terlalu panjang ya. Oke, untuk kode redeem yang pertama, buat kalian yang belum coba, coba aja kode ini. Nah, ini kode redeem yang pertama yang masih bisa ditukar hingga sampai saat ini ya teman-teman. Buat kalian yang belum tukar kode ini, langsung aja tukar sekarang, karena kode ini masih 100% sukses ya teman-teman. Oke, kalian langsung aja tukar. Ini dia kodenya. Oke, langsung aja kita lanjut ke kode yang kedua. Kode yang kedua itu ada kode ini ya teman-teman. Nah, kode ini juga masih 100% sukses buat kalian yang belum tukar kodenya. Nah, tapi buat kalian yang udah tukar kodenya, tidak dapat ditukar lagi ya teman-teman, karena setiap player hanya dapat meredeem kode sebanyak satu kali. Oke, kode yang ketiga, kalian boleh coba kode ini, dan kode ini 100% juga masih sukses. Tapi ini khusus buat kalian yang belum tukar kode ini ya teman-teman. Jika sudah menukarnya, jangan menukar lagi, karena percuma, kodenya tidak akan bisa diredeem lagi buat kalian yang udah nukar. Oke teman-teman, sekianlah video dari aku. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. Nah, buat kalian yang belum subscribe, ayo di subscribe dulu teman-teman, agar kalian tidak ketinggalan jika ada kode terbaru dari Mobile Legend, pasti aku langsung bagikan. Nah, supaya tidak ketinggalan, kalian subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info-info terbaru dari aku hampir setiap harinya. Oke, jangan lupa like video ini sampai 1000 like agar aku makin semangat buat upload video setiap harinya. Dan jangan lupa juga share ke sosmed kalian agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye-bye.